tadi ya, ukuran telurnya nih. Berapa biji Pak tadi telurnya Pak? 3. Telurnya? Iya. 4. 4. Wih, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel Grace Kria. Ini lagi di Jamba di Karah. Bukan Karah. Ini kalau ke arah situ itu ke arah Ketintang pertigaan ya. Ini lagi di depannya Jawa Pos Lama nih, memorandum. Kita mau nyari jajan cemilan. Kita apa nih, ada telur gulung. Ini bapaknya mana ya? Bapaknya? Beli. Bapaknya ternyata duduk di situ. Nunggu teman. Oh iya, saya sambil video ini ya Pak, nggak apa-apa Pak? Nggak apa-apa, saya kira nunggu teman. Ini lagi di depannya memorandum itu ya, Jawa Pos Lama. Ada telur gulung nih bapaknya nih. Berapa? Ini berapaan Pak? 1000. 1000. Beli 20 deh. 15 aja, 15. Ya. Saya kira nunggu teman. Juga saya kira itu Mas itu kok telepon-teleponan. Makanya saya diem aja. Iya, nih seribuan nih telur gulung nih. Bapaknya dari sini jam berapa, Pak? Jam 8. Jam 8. Tempatnya di sini ya, berarti ya. Apa di muter? Sana tempat. Hah? Rumah ta? Enggak, maksudnya jualannya di sini aja apa muter? Halo, hari Minggu. Kalau hari Minggu di sini? Iya. Oh iya iya, khusus hari Minggu. Hari biasa muter berarti? Iya. Tidak pasti, kadang hari biasa di sini. Oh gitu. Pokoknya dari jam 8 sampai siang berarti? Iya. Jam berapa Pak? Sampai jam berapa? Jam 12? Ya, jam 2? Insya Allah segitu. Iya. Wes. Nih. Digoreng. Jadi hangat-hangat ya Pak ini ya? Gorengnya langsung ya? Ini tadi ya. Ukuran telurnya nih. Berapa biji Pak tadi telurnya Pak? 3. Telurnya? Iya. 4. 4. Wih, mantap. Seribuan. Kita lihat nih. Diaduk-aduk dulu. Itu dicampur apa aja itu Pak? Sama tepung? Iya, tepung sama air. Tepung sama air sama telur tadi. Empat. Wih. Ya. Ini udah nih panas nih. Oke, bro. Telur gulung. Kita lihat prosesnya. Gorengnya gitu. Jadi yang tadi diaduk tadi dicendokin gitu ya Pak ya. Goreng terus dicelupin. Oh, digulung ke ini. Ini punya tusuk sate itu ya berarti Pak ya. Digulung. Jadinya telur gulung. Oh. Sama siapa anak, Pak? Hah? Sama anaknya, Pak? Enggak, saya sendirian. Enggak, itu loh. Video call itu loh. Oh, ini saya videoin, Pak. Oh. Saya kira biar anu sama sana. Biar tambah laris. Ini sehari habis berapa? Enggak mesti, Mas. Berapa telur? Berapa kilo? Ya, sekitar kalau jam 12 gak pulangnya yuk. Oh jam ya, 12 insya Allah ya 1 kilo setengah, kadang 2 kilo 2 kiloan, 2 kilo telur ya. Sekilo itu isi berapa paling Pak? Hah? Sekilo isi berapa paling telurnya itu? Sekilo lihat itu, kecil apa besar. Oh. Kalau saya minta yang besar-besar. Saya besar. Kalau besar isinya ya gak penting, ada 14. Oh iya. Kilonya sekitar 15-16an ya berarti ya. 2 kilo berarti 30-an ya, 30-an. Wah. Wow. Ini udah jadi 2 nih. Goreng.
telur gulung, nemu di depannya memorandum Jawa Pos lama ya, yang di Karah. Nah ini buat cemilan ya. Telurnya dari 4 jam aja jualannya, jam 8 sampai jam 12 aja berarti ya Pak ya. Iya. Weh. Ada beli juga antri, nih. Bang. Antri berapa? Ini masih 15.000. 15.000 kampak. Bentar Pak, ini udah jadi berapa nih? 4 nih. Adiknya juga mau beli. Gini ya, telur gulung ribuan pakai motor, motornya wes 15 tusuk ya, sambil ngadem. Ini bapaknya nih, wes nanti ini ada apa ini Pak, bumbunya ini? Iya, saus sambal sama kecap. Oh ini saus sambal. Saus sambal. Sama apa nih? Kecap. Jadi berapa nih? 5. Wah, ini masih banyak nih. Oke, nanti cobain ya. Gulung seribuan. Udah jadi agak banyak nih, udah jadi berapa nih, 7. Sambil satu Pak ya. Oh iya, silakan. langsung ya, sambil melihat bapaknya goreng kita. Oh nih makan. Oke, sip deh. Bentuknya gini ya. Ini yang tadi telur digulung itu. Gimana sih kameranya nih? Nah, langsung aja kita. Ini tadi saya langsung comot, enggak pakai apa namanya? Enggak pakai saus, enggak pakai kecap. Ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nih, telur gulung. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini yang udah dimakan. Ini kalau seandainya rasanya sih telur biasa nih. Jadi maksudnya mungkin lebih enak kalau semuanya dikasih bumbu atau kecap aja sih, saus sambal. Jadi campurannya ada saus sambal sama kecap. Wah ini asik nih. Oke bro, tetap di channel Gires Kria. Lalatnya pengen. Tetap di channel Gires Kria, jangan lupa subscribe. Sampai bertemu di cari jajan-jajan yang lain ya. Bye-bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan makannya. Telur gulung.